wabarakatuh. Ingin di belakang ibu? Bawa ulang balik ibu ini. Kalian semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kami di dunia ini juga nanti keselamatan hidup di akhirat.
melalui kehidupan dunia yang itu sementara. Menuju nanti kehidupan yang kekal abadi yang sama namanya akhirat. Jadi tujuan akhirat ibu bapak adalah bukan dunia tuh, tapi tujuan awak akhirat. Ini yang harus kita coba memahami. So dunia yang melalui ikut itu sementara sementara. Barulah pada tahun ini 60-an. Kalau 60-an seperti mana ni? Kalau ibu bapa ini 60-an, tinggal 10 tahun ni, tidak lama jadi. Kalau 58, 2 tahun lagi, itu kalau pakai rumah sangkar tua, berarti tidak lama ni. Kantor malam hari adalah inti kaya adalah bagaimana mengambil hikmah dari kematian. Peristiwa kematian yang Allah lihat sehari-hari sebagai ujian, bagian daripada ujian iman. Iman kan banyak ujian. Allah ini mengaku beriman. Islam mengakui iman kita ini akan diuji oleh Allah. Apakah nanti bertahan iman oke ibu bapa sampai nanti saat-saat terakhir sakaratul maut. Kalau ini ibu bapa kita sekarang masih taat beribadah, rajin sholat, amal puasa, itu belum tentu nanti di detik-detik terakhir ending kematian itu kita masih beriman. Kita hanya berdoa itu. Berdoa kita, berusaha kita, tentu kita perlu persiapan. Karena ada kisah-kisah orang-orang soleh itu apa? Ahli ibadah yang taat, tapi di detik pada waktu sakaratul maut dia kafir kepada Allah Subhanahu. Dikali dia oleh setan pada saat usahanya terakhir. Karena itu benteng terakhir adalah kematian. Makanya kematian ini sebuah peristiwa yang sangat berat, Rasul pun menyampaikan. Dan kalau tiba di alam kematian itu kita sudah sama tahu, tidak bisa ditolak. Waktunya tidak tahu waktu, kayak jadi masalah. Anda yang telah tahu waktu lo mati bapak ibu, kita belum persiapkan sesuatu. Pada baik dia lawat sama kali ibu dua seorang lewat, dan apa yang orang lewat? Kau tahu mati. Dia balikin apa seorang? Lah sudah saja, sudah kita gali kubur sendiri. Kita kapling tempat kita sendiri agar nanti orang tidak susah. Tapi persoalan kematian ibu dia sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan. Tak tinggal sehari lagi tidak tahu. Tak tinggal sejam lagi tidak tahu. Tak seminit lagi. Belum tentu saya bicara ini lama umurnya bang. Karena banyak juga kita lihat kisah-kisah. Para ustaz sedang ceramah dijawab oleh malaikat Israel. Sedang baca yasin meninggal, sedang sholat imam ada yang meninggal, sedang duduk meninggal, sedang mencelik bibuk ceramah bisa datang malaikat Israel. Itulah rahasia Allah yang wahai kamu. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walikul ibu matin ajar, faida jaa ajarum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Kalau lagi memasuk aja lawan kor yang wak nak tahu tadi itu kenapa yang sudah tercatat di lahir mahfuz tuh, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka harus mempersiapkan diri tadi. Harus wak kanan tadi itu macam, wak kanan coba baca tadi. Maka sangat rugilah wahai ibu bapa. Ketika kita menyaksikan sebuah peristiwa kematian, nampak ada orang sakit tetangga, kita lihat dia beberapa hari sakit, dibawa ke rumah sakit awak tahu, kemudian dia masuk ruang ICU awak tahu, kemudian dia proses sakaratul maut kita tahu, kemudian dia meninggal, pengurusan jenazahnya awak tahu. Kita lihat bagaimana dia memandikan, ikut wak sholatnya,
Santok manta kaku buahnya nampak dawak masuk liang lahat, lalu nampak dawak ditimun di, sampai terakhir terakhir itu dipasang mantu mejanya, pulang orang sadar sering kita lihat. Tapi pertanyaannya, apakah peristiwa-peristiwa kematian itu makin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Makin banyak itu akan terjadi pada kita. Pelayan sepak bola yang kadang kita lupa, karena kita lupa bahwa kita akan mati. Inilah kadang-kadang manusia lalai, dia durhaka pada Allah. Kalau manusia menghayati sama Nabi Muhammad, tahunya kalau kematian itu tiba-tiba datangnya, kalau masalahnya mumbang jatuh, tidak hanya tua, jangankan umur 50 lagi, umur 40 di jatuhnya 30-an ibu juga, sarang mundur ada juga, sarang kacik lain juga, sandang dalam kandungan lain juga, sama lagi lagi. Dia datang. Kalau lagi tanya gini, andai kata setelah Isa ini datang malaikat Israel, lah siap bapak ibu? Lai siap ibu sudah Isa ketiba malaikat Maut. Jauh lah. Apa bayar? Lai siap. Ibu bapak, awal tidak bisa hati. Nah, nan waktu bilang bukan mati. Mati itu tapi tidak tapi awal dia akan datang. Akan tiba kalau siap dan siap Allah, dia akan datang. Tidak akan ada satu kekuatan apapun menghalangi malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan datang sudah di satu, sudah kita siap menghadap Nabi. Kita dipanggil nama ruh kita ini. Apakah nanti ketika diambil dijemput oleh malaikat Israel dibawa nanti menghadap kepada Allah, apakah Allah ridho atau tidak? Ini pertanyaan. Apakah jiwa ini nanti tenang menghadap Allah Subhanahu? Sesuai dengan ujung ayat surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika dia dijemput, wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang dibatkan. Apakah dia nanti kembali kepada Allah tenang, resah? Ini jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan ridho. Allah yang punya juga ridho, jiwa kita yang pergi juga ridho. Keridhoan ini tentu ibu dan bapak tergantunglah dengan amal-amal. Kalau Allah ridho, jiwa pun kembali dengan tenang kepada Allah ridho, maka apa kata Allah? Fadhuli ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam sarangku. Tanpa orang di antara bisa menampak kuonya, boleh hati ya. Nah,
kita memilih kehidupan dunia yang berjalan di sementara yang akan tinggal beberapa saat doang, itu memilih itu adalah ujian, termasuk memilih nama atau pilih besok di akhirat mau salugo atau neraka. Allah memilih terserah kita pilih. Kalau dari segi cari itu apa? Kalau ditanya oleh yang salugo bu niusan, tapi pertanyaannya apakah amal yang ada di dunia kor betul-betul nanti memilihkan surga dia atau memilih neraka? Terus Pak tanya, karena dunia tadi kita sampaikan adalah ujian semua. Ujian kita sekarang dalam masa diuji, dunia kok diuji ya Wak? Diuji dengan berbentuk, kalau urusan dunia pun nanti keimanan akan diuji. Diuji Wak pakaro dunia, pakaro harato, pakaro pangkat jabatan, pakaro ameh perak, pakaro sawan ladang, pakaro anak-anak, pakaro bini, pakaro laki, pakaro mobil, pakaro kuda pilihan. Itu semua ujian dunia yang kita pilih nanti ujian itu masih bisa membawa kita ke surga atau ke neraka. Pilihan terserah kita. Tidak ada sampai yang lain selain surga dan neraka. Itu harus kita tadi makanya kita harus istiqomah dengan ujian, apapun ujian dunia, jangan sampai lapeh iman nawa memasukkan kita nanti ke neraka. Ujian itu apa lagi? Ujian itu ada bentuknya senang, ada bentuknya susah. Itu ada alami oleh Nabi. Maka para jawab ketika mengaji maulid Nabi Muhammad, di antara bagian yang tidak boleh lupa, bagaimana Nabi diuji dengan susah dan senang, dia tetap istiqamah. Contoh, Nabi diuji dengan susah, banyak pelajaran. Ketika peristiwa dakwah ke Taif, di tahun-tahun yang khusus itu tahun kesedihan, teman, istri meninggal, paman juga meninggal, tempat bergantung istilah kehidupan bagian yang bisa dilepas dari itu sedih. Lalu dia mengudahkan harapan besar Nabi bisa mengobati dakwah ke Taif itu nanti agar orang Taif itu nanti amal menerima Islam. Tapi Taif inilah bagian dakwah terberat Nabi. Jangankan diterima Nabi di Taif, tapi Nabi dihina, dilempari, dipasangon, diusir dari Taif sehingga nanti dia Nabi harus kembali ke Mekah dalam keadaan berdarah-darah. Sehingga puncak daripada ujian Nabi itu, maka malaikat penjaga gunung atau bukit itu berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, karena dia merasa sedih melihat Nabi ini disiksa, dicemooh, bahkan dilempari bersama-sama, izinkan kami turun wahai Rasul, menghancurkan, menggelinding ke bawah, menghancurkan seluruh penderita itu agar dia habis semuanya. Tapi apa kata Rasul? Jangan. Hari ini mereka belum menerima aku sebagai Rasul. Mudah-mudahan nanti anak cucunya mendapat hidayah menerima kebenaran Islam. Kalau hari ini engkau izinkan turun bukit-bukit dan gunung-gunung menimpa seluruh penduduk Taif, maka habislah penduduk. Tidak ada lagi generasi yang menerima Islam. Iman. Banyak lagi Nabi mau dibunuh, Nabi dianggap gila dan sebagainya. Ini bagian ujian susah. Tetap Nabi istiqamah dengan iman. Ujian lain, ujian kememangan. Datang pada muka Arab pun, karena melihat Nabi ini begitu gesit, begitu sungguh-sungguh dia penyebaran semakin besar, datang diubah Nabi, diuji dengan kesenangan. Kelewatkan dengan harta, tahta dan wanita. Wahai mama, kalau engkau mau kekuasaan, kami akan angkat engkau menjadi raja bagi kami. Tapi berhenti menyebarkan Islam.
Atau kalau mau-mau wanita cantik, perempuan, pilihlah semua wanita di Jazirah Arab yang rancang-rancang, ambillah, kami berikan jadi istri. Atau kalau kamu mau harta, kami berikan sebagian besar daripada harta kami. Tapi dengan syarat, engkau berhenti untuk kesan. Kepujian berbentuk kesenangan, tapi Nabi istiqamah dengan lantang mengatakan, wahai para pemuka Quraisy, tuan-tuan semuanya, seandainya kalian ambil matahari, letakkan di tangan kananku, ambil bulan, letakkan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan Islam dengan kalimat kami, la ilaha illallah, atau berhenti mati. Maka itu bentuk ujian kau yang tiru. Keimanan kau harus pak jago. Kekuatan iman yang melakukan awak rajin sholat ke masjid tidak tergoyahkan dengan ujian suka duka. Kalau kini rajin ke masjid, ujian sakit hari, tak pun masjid kita. Coba, kau sakit ujian mana kamu saji? Ujian ini yang lebih sakit otak. Tak terus loh. Kalau gini karami, bapak nak kami saji, bantuan, salemu, bapak nak saji, tadi kan ada hujan. Padahal di rumah ada mobil, jatuh. Ini hujan. Orto rancak lain di rumah. Orto itu kagum rumahnya. Mama anak main tapi lawe wak bau. Pai mamang tiang lawe wak bau mengandalkan mobil. Ada yang mobilnya tiba buru wak bau baru. Kantornya wak bau tu wak tu. Dan kata yang lain. Kenapa ketika hujan mesin yang dekat tidak kita startkan mobil itu, kita keluarkan untuk datang ke masjid. Apa yang salah? Bahkan lebih berkah. Kalau tidak ada payung, kita takut kalau malu. Tidak terpancing. Mobil kan berbahaya lah ya, Pak. Mungkin timbul lalu jalan lebih hari. Pada hari waktu di masa aja itu, Pak. Untuk orang sikoda kayak itu. Pak, semua punya maaf. Jadi, sana gitu. Tapi itu telah ini bagian-bagian yang buat kepada sendiri. Bagaimana tadi ketika kita dipuji, kita tetap istiqamah. Ini sebelum tadi ceritanya, sebelum kematian datang. Jadi pelajaran. Ayat lain mengatakan bahwa kita ini iman yang ada di hati kita itu apa? Tadi kita sampaikan di awal, itu harus istiqamah menjaganya sampai nanti nyawa tulang tulangnya. Ah, yang kematian tadi kita sampaikan itu tidak bisa ditulang. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menolak kematian. Yakinlah. Bacalah. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalangi mabek malaikat Israel datang menjauhi kamu. Bahkan Allah dalam ayat surat akhir surat Al-Waqi'ah sudah jelas menyampaikan. Walaula idza cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Apa maksudnya kau? Ada orang-orang yang paling dekat dengan awak mungkin suami awak, orang tua awak, anak-anak awak yang lebih dulu meninggal. Kita di sampai kerongkongan. Kalaulah hebat awak, falaula idza balagatil mulk. Kenapa tidak kamu cegah nyawa itu ketika sampai di kerongkongan? وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. Padahal kamu menyaksikan, Anda di sekitar itu menyaksikan nyawa telah sampai di kerongkongan. Kan ya, tapi ada mencari orang, tadi mencari nasinya kan, itu dia sampai kerongkongan. Nampak di awal, mungkin orang tua pernah pengalaman, awak ada di sini.
biasa pun mau nyawanya lah sampai di kerongkongan. Lah mulai tanda-tanda kematian, lah mulai obisi antapi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sudah bisi apa dari orang yang meninggal tuh? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai lantai. Maka pada saat itu dikatakan, maka mengapa tidak kamu cegah ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, sedangkan kamu menyaksikannya? Dan Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, walaupun kamu tidak melihat. Berarti Allah pada saat kematian itu lebih dekat di situ, walaupun tidak nampak di awal. Berarti Allah yang memaksai kematian, Allah yang berkehendak menyebabkan nyawa nanti pada saat dia akan lepas dari kamu. Lalu yang berikutnya itu falaula. Ketika nyawa itu sudah, nanti dikatakan Allah, maka mengapa seandainya kematian itu bukanlah Allah yang berkuasa? Tanyuna la inkuntum sadiqin. Kamu kembalikan lagi nyawa itu ke tempatnya setelah dia lepas. Jadi pengawasannya apa? Ketika orang lah meninggal, Allah menantang nih orang yang kafir itu. Ketika nyawa sudah lepas dari kerongkongan tadi, kenapa tidak kamu kembalikan lagi? Bahkan nabi dia balik, ambil balik nyawa yang lepas itu, lantang balik apa badan itu? Ibu balik. Kalau memang benar kamu orang yang benar, kalau kamu tidak mengakui Allah yang berkuasa, balik balik nyawa itu. Bisa balik nyawa tuh ibu? Ibu, kalau orang lah meninggal bisa balik nyawanya? Tidak bisa. Tidak bisa. Inilah yang harus menjadi bagian pelajaran. Nah, jadi karena itulah, karena kematian tadi pasti bermanfaat, mari kita mempersiapkan diri. Maka mari kita kuatkan iman kita ini. Teruslah berbuat sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hamba yang bertakwa. Evaluasi banyak semua perintah Allah yang akan jadi tawakal. Sebelum meninggal, ya, kan? Maka jadilah hamba yang betul-betul bertakwa kita. Yang betul-betul sangparono karena yang sado yang disuruh oleh Allah. Tak pilih dia. Semua yang diperintahkan, mari kita berupaya maksimal gunakan kemampuan badan, jiwa kita ini, tenaga kita ini, termasuk harta yang kita miliki, menghadap Allah dalam keadaan begitu. Semayang, mari kita laksanakan dengan sempurna. Kita berhasil. Bila apa rasanya? Sebelum nyawa nanti sampai di kerongkongan. Solat ini, solat adalah yang bagian utama yang dikatakan oleh Rasulullah ini, as-salatu imaduddin. Solat yang agama. Perkara nanti yang dihisab, yang akan dihitung di akhirat, belum lagi yang lain pun apa, itu yang dihitung adalah perkara sholat. Apa bu? Perkara sholat. Itu lho deh, tambah minum ya pak ya. Tidak ada lagi? Seorang saya minum ya. Jadi sholat tadi ayat yang saya bacakan di awal tausiah itu Al-Qur'an
surat Al-Baqarah sampai nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu istain, ya ayyuhalladzina amanu istainu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya ini coba. Mohonlah pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi Allah melihat dua media, dua cara minta tolong kepada Allah. Minta tolong tentu dalam semua persoalan kehidupan yang sering kita lalui. Dengan apa tadi caranya? Yang pertama dengan sabar. Sabar, ada bentuknya sabar dalam ibadah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam musibah, juga sabar nanti dalam bagian daripada ujian, ujian kehidupan dunia. Yang nanti tujuannya ujian itu adalah bagaimana ujung akhir tadi yang kita ceritakan itu adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita di surga. Itu tujuan terakhir. Jadi sarana kita kita adalah kesabaran, sabar. Kalau kita di ayat lain, bunyi menambah adalah kajian sabarku bentuknya seperti dalam surat Ali Imran 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'urwa as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin alladhina kepada ampunan Allah dan bersegera menuju surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Berarti tak sangat luas. Yang bisa dilihat untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Yang pertamanya angun menafikan hartanya, baik sedang lapang atau sedang sakit. Nah, siapa yang termasuk surga yang berasal dari umum itu? Ini berguna yang kesabaran tadi. Yang berguna adalah orang yang bisa menahan marah. Jadi tidak boleh membangun. Orang takwa itu tidak boleh berlatih diri untuk dia melatih diri agar dia tidak wal kazimina menahan marah. Ini juga lupa kiri orang yang masuk surga. Orang yang penyabar tadi dia benar, orang yang bisa dia menahan marah ketika marah tular memuncak menggalagah. Dia berlaku. Walaupun kan ada kan ada rasanya marah kayak namanya manusia kayak ya. Nah, salah karena tetangga gue. Ya Pak ya, orang di kantor atau apa pun kerajaannya nak kan tujuh dewa. Tapi panduan orang bertakwa ini adalah bisa dinanti menahan marah. Ini bagian daripada bagian amal-amal orang beriman nanti modalnya yang menuju surga dari menahan marah. Ketika marah itu yang mana kan ketika lah menggelegar. Kita paham dari sebuah hadis Nabi mengatakan laisa syadid bis
suruh anti. Tidaklah orang yang pemberani itu, orang yang kuat itu, yang bisa membanting lawannya ketika lawannya langsung roboh. Nah itu nampaknya lewat lagi. Tetapi orang yang kuat, yang pemberani, yang hebat, yang satria itu innama syadi alladhi yang liku nafsahu indal wadah. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika wadah marah pula menggalakkan kita pada itulah yang menyebabkan. Siapa yang bisa berdoa? Orang yang memiliki hati mulia, hatinya bersih. Itulah ikhlas yang latihan. Kita latih diri kita ini bagaimana menjadi jiwa hati yang betul-betul baik, yang betul-betul bertakwa, yang betul-betul taat, hati yang betul-betul penyabar, yang nanti bisa akhirnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan dulu, sampai di sini ada pertanyaan ibu bapak. Saya juga lebih senang kalau ibu bertanya. Kalau ada pertanyaan dari mana kita lanjut, tadi kan sudah lebih senang dari kita memberikan ceramah dari awal tadi, ibu ya. Kita sudah belajar bagaimana membahas kematian, mengambil hikmahnya. Lain pertanyaan pada ibu. Lah siap kira-kira mereka mau datang ini ibu? Hah? Kalau ditanya apa nama bapak ibu? Kira-kira enggak sesudah ada mau datang. Amalak lanjuti rasanya ibu? Oke, silakan. Ada kan? Salah ibu di belakang atau kedinginan atau salah mau paham bu atau apa bu? Lain paham yang disampaikan ibu, apa? Lain. Jadi tadi sabar itu tingkatan. Kalau mau tadi ujung surga di akhirat, amalan dua pak, ada amal-amalnya. Apa tadi amalnya? Ada amal penduduk surga orang bertakwa itu adalah di antaranya warqalbina. Dia punya perilaku ketika sudah punya marah menggelegak kepada Tuhan warqalbina. Dia menambah. Ada juga hadis biasa anak-anak kita berubah anak saya juga sering menyampaikan. Jadi penampaknya abinya lah gak sekali yang marah. Lah tahu ini sering mencakar ini. Anak saya kan datang nih bu, sering nak marah dia kan. Kalau kamu marah tuh dibacanya hadis di sekolah yang ketika ini. Lah tahu tak malakal jannah. Maha malu ini pak. Apa tuh? Jangan marah bagimu surga. Lain pernah cucu punya kalau di sekolah firman. Atau anak apa? Tapi kalau mulai bangi marahnya. Aku ada ini habis di sekolah yang ditekan. Lah tahu tak? Orang tanya. Saya sering, tadi saya dengan istri menyampaikan. Kalau sudah mulai nampak lain di jalan abinya, terutama yang lain, istri baca. Lah tahu tak? Orang tanya. Jangan kemarah bagi musuhnya. Ya, Bu. Berarti penduduk surga ini adalah yang mana juga sudah ada kalau Nabi dalam kehidupannya itu nampak nggak ada nampaknya marah. Yuba nampaknya apa? Yuba lembut hati. Orang tak mampu mati dimaafkan, dilempar tahi wanita dia maafkan, dicaci dia maafkan. Jangankan dimaafkan, malah didoakan. Kadibunuh dia roti lagi makan. Tidak bisa. Lanjarin kadibunuh dikasih lagi malah roti, dikasih makan. Ada kisah seorang kafir pada masa Nabi. Dia datang dari daerah lain, yang sengaja dari luar kota itu datang mencari Nabi, nak mengundang Nabi. Dia terang-terangan. Pada saat di masjid Nabi, nampak dia terus keluar. Ditanya oleh Umar, Umar yang kita tahu tegas apa? Mengapa kamu sini? Itu bahasa lain. Saya membunuh Nabi. Jalan-jalan. Satu Umar yang sangat merenyok tahu itu langsung menggalakkan kepalanya. Langsung ditabih saja kan dengan pedang. Tapi Nabi sahabat. Karena itu dulu, karena itu mau membunuh Nabi itu, maka Umar langsung biasanya
mengambil sikap berkelahi dengan dia sampai jadi kabe. Ini ada orang, misalnya membunuh Nabi, datang di masjid Nabi, ditanya oleh Umar, dia sampaikan niatnya dengan jujur, saya membunuh Nabi, tapi langsung refleks Umar, sehingga akhirnya dapatlah ditangkap, di kabe di sebuah dia. Lalu melaporkan, ya Rasulullah, ini ada orang membunuh ini. Apa langsung kami tebas lehernya? Atau bagaimana? Lalu Nabi mintakan, sabar. Celaka. Apa yang pertamanya? Apakah engkau sudah makan? Lagi kami di situ, kemudian Nabi, dek sahabat, pertanyaan Rasul pertama apa lu? Apakah engkau sudah makan? Alas sarapan lu? Belum ya Rasul. Tak pikir banyak apa kata Rasul? Wahai sahabat, ambil ke rumah istri saya, ambil makan, ambil roti. Ambil makan. Kita mau mengalah juga. Kalau yang kita tahu adalah bila kemuliaan kesabaran Allah. Lah jale, lah tak tangkuk, tinggal memancungnya sekali pancung leh. Tapi Nabi menanyakan, apa yang kau sudah makan? Ditanya sahabat, adakah stok makanan? Kalau tidak ada, ambil pulang ke rumah istri saya, ambil semua. Ambil roti dan susu, agar makan. Setelah itu kenapa? Disuruh oleh Nabi setelah disemakan, diajak oleh Rasul bersyahadat. Terimalah Islam di Rasul. Ucapkanlah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Tidak katanya Rasul. Langsung diminta. Lah dia yang makan, ditawar oleh Nabi nak mau. Dia sedang terikat. Lepaskan saya. Lalu dilepaskan oleh Nabi. Lari. Lari dia. Ketika dia lari, itulah beberapa jauh dia lari, dia kembali menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saksikanlah saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena kemuliaannya. Lalu ditanya, kenapa kami tidak mau kamu ketika saya ikat mengucapkan syahadat? Lah dilapel berlumur. Kalau saya bersyahadat ketika engkau ikat bahaya Rasulullah, berarti saya terpaksa bersyahadat. Tak habis, tak ikhlas saya bersyahadat. Tapi kalau saya sudah bebas, sudah bisa menentukan pilihan, saya bersyahadat mengakui kemuliaan akhlakmu bahaya Rasulullah. Saya memohon engkau, engkau maafkan, kau beri roti, kau lepaskan. Itulah yang menyebabkan saya betul-betul mencintai Nabi Rasulullah. Kalau akibatnya apa? Akibat orang yang menahan marah, yang hatinya lembut, yang sabar, berbuah manis. Kafir menjadi mahal Rasulullah. Apalagi yang tahu kenapa? Marah yang sembarangan, yang tidak tahu ujung pangkal. Kalau orang marah itu berapa? Banyak rugi nyeriku. Itulah galak. Kalau nasi angin bagi jor, orang kalau nasi angin itu disiramnya kacang sesederhana. Serama gulai bagi jor, ini macam kompor, tak lah jadi masak gulai. Satu kali bagi jor. Itu mana? Satu kali bagi. Mama sak rumah bagi jor. Nasi angin tak dingin bagi jor. Apa lain ada sama bagi jor itu? Raya deh, kena bagi jor bapa. Kalau urusan aku, aku sama aku. Sama lah dia, sama sama. Kesabaran itu nanti modal masuk surga. Nah terakhir kenapa? Sama sama tadi kita minta kepada Allah dengan ibadah solat kita. Mudah-mudahan dari kita mengajari bisa membantu apa, bisa mengenalkan awak. Saya tetap mengajari kenapa, tapi mengingat-ingatkan untuk orang tak lupa waktu. Kalau orang tak mati bisa dengar. Kita menunggu waktu. Husnul khatimah dan ketika nanti jadi pilihan kita selamat bisa nanti masuk surga. Amin ya. Terima kasih banyak maaf kalau berkenan. Kita akhiri doa untuk majelis. Subhanallahi Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Alhamdulillah.